kawo dawo. Adalah tempat minum kawa daun. Jadi kalau kalian tak tahu kawa daun itu apa, kawa daun itu adalah kopi, daun kopi terus direbus. Kawa daun itu adalah daun kopi terus dikeringkan, diasap gitu. Habis itu udah kering terus direbus-rebus gitu, kayak bikin rebus daun gitu. Habis itu dicampur sama dimasak. Nah, setelah apapun itu pokoknya bikinnya kayak teh gitu, kayak cuman dia pakai daun kopi. Jadi namanya di sini itu trennya kawa daun. Tapi di tempat aku sih namanya ayi kawo. Tapi di sini kawa daun. Minum kawa daun. Saya ditemenin sama gorengan. Ini si Arif lagi ambil gorengan. Nah, ini goreng kawa daun. Ini biasanya kebiasaan orang sini minum kawa daun itu sejak zaman penjajahan Belanda, kayaknya emang udah biasa tuh kawa daun gitu. Tapi akhir-akhir ini minum kawa daun menjadi sebuah tren. Kalau kalian mau ke Payakumbuh lewat Batu Sangkar, kalian pasti bakalan nemuin banyak banget kedai warung itu untuk minum kawa daun. Dan ini enak banget. Misalnya, kalau minum kawa daun di sini itu ditemani sama yang namanya goreng. Memang bukan buat tradisi, tapi memang udah kebiasaan orang sini gitu. Balakpao. Jadi temen kita cobain gorengan sama kawa daun ini. Hujan dan akhirnya kita mau pulang lagi guys, karena hari sudah malam, mau maghrib, kita mau sholat dan hari sudah hujan juga. See you next time. Thank you kawa daun Mangkuto. Kawa daunnya enak banget. Dadah.